Alhamdulillah, JDT kini kelab ke-31 terbaik Asia, naik 126 anak tangga. Tetapi sebelum meneruskan perbualan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat tentang pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Pasukan gergasi Liga Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, terus unggul di pesada bola sepak Asia apabila mencatatkan perkembangan yang cukup baik sejak kebelakangan ini. Hal ini telah membawa kepada pertumbuhan ranking yang lebih baik apabila Harimau Selatan difahamkan naik 126 anak tangga. Menerusi satu perkongsian oleh laman rasmi Johor Southern Tigers, JDT mencatatkan kemajuan luar biasa dalam ranking kelab bola sepak dunia. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Opta Analyst, JDT kini berada di tangga ke-447 dunia, ke-31 Asia dan ke-2 ASEAN. Laman analisis bola sepak yang menyenaraikan hampir 13,500 ranking kelab bola sepak seluruh dunia itu menunjukkan Harimau Selatan mengumpul 72.7 mata sekaligus menyaksiat kedudukan JDT naik 126 tangga dari tangga ke-573 pada Februari 2023 lalu. Hal ini sekaligus menyaksikan JDT menjadi satu-satunya pasukan dari Malaysia yang berada dalam top 500 sementara pasukan lain Liga Malaysia berada di tempat 2,148 dan ke bawah. Di peringkat ASEAN, JDT kini menghuni tangga kedua di belakang kelab gergasi Thailand, Buriram United. Buriram United berada di tangga ke-418 dengan 73.1 mata manakala Harimau Selatan menghuni tangga ke-31 di Asia dengan Al-Ittihad di tangga pertama dengan 83.1 mata. Perkembangan ini sudah pasti menjadi detik penting buat JDT dan juga Malaysia dalam memastikan lebih banyak kelab ampu bersaing secara kompetitif di pentas Asia. Bagaimana pendapat kalian? Berikan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih.